Karma. Eh, tunggu dulu. Kenapa? Mas Kiwil hari ini ganteng deh. Ya iyalah. Gue ini hari ini ganteng spesial. Spesial untuk menghargai orang paling cantik di dunia. Lo tahu siapa putri yang paling cantik di dunia? Orang bilang yang namanya Snow White, Cinderella, itu semuanya kalau ngeliat lo pada minder pulang kampung. Mas Kiwil. Kenapa? Mas Kiwil ini nggak takut apa ketahuan istri? Istri Mas Kiwil itu kan banyak. Nanti aku diserbu. Nanti satu-satu datang. Gue datang gagah gitu ya. Pengen banget gagah, pet lo ngomongin bibi langsung kerut gue. Ini kan, Karma. Apapun yang terjadi, gunung tinggi kan kudaki. Asik. Lautan luas kan kuseberangi. Demi mendapatkan kamu, hai pilihan hati. Ah, tapi takut ah Mas Kiwil. Takut emang serem di sini. Terang begini pakai takut. Iya, tapi kan nanti aku dijambak-jambakin. Nanti datang didatangin semua kan perawatan aku kan mahal Mas Kiwil. Perawatan mahal, jangan takut. Selama sama Kiwil, dokter kulit manapun. Bener ya? Kamu mau apa sekarang? Tinggal ngomong aja. Hah? Apa yang kamu minta? Hari ini ngomong langsung berebut. Berebut apa ini? Langsung puyeng gue. Tapi ATM gak disita kan? Hah? ATM gak disita. Jangan kan? Tanya, saya tuh kalau ke ATM baru datang aja. Mau beli saham mau ini? Mau beli saham. Toko berjualan gak ini? Barusan dengar-dengar ada yang ngerayu-ngerayu gunung kan kudaki. Eh, ikan cupang. Gunung kan kudaki, gunung kan kudaki. Siapa lo kudaki-daki gunung? Hari ini naik gunung. Emang gak punya mobil apa? Tadi bilang di rumah mau berangkat buru-buru YKS. Katanya soalnya ditunggu. Hah, gak taunya. Laper, dengerin. Orang mau syuting tuh laper, makan dulu, mampir. Ya makan lah, banyak tong sampah di sini ngapain lo makan? Ini laki, ini laki. Suami. Itu suami ini saya. Ini suami. Anda kalau suami makan saya. Di tong sampah, mikir anak anjingnya men. Makanya lihat-lihat dong bang, udah istri ada 14 di rumah. Lu ngadang-ngadang 14. Yeah. Lo lihat dong, pinggir. Gue sama Sharma, waduh. Lo lihat dong. Lo pakai mata nih, gue kasih tahu. Gue sama Sharma udah pastilah cantikan Sharma. Ya, nunjuk-nunjuk. Ya bener lah, liatin jangan aja. Jangan kurang ajar, anak di rumah masih pada kelaperan. Lo di sini gaya-gaya. Gimana gak lapar? Kenapa? Anak mau makan, lo rebut. Lu modal orang pura-pura ayo saya makan nyeng akhirnya ke mulut lu juga gaya-gayaan lu coba waduh pakai minyak wangi modelnya cap duyung nih minyak wangi lu ini kan itu obat puyeng kayak begitu kan lu bukan lu pakai topi pakai jas mau nawarin parfum lu enggak gaya-gayaan ngapain? Nyampe di sini ngerayu. Wah, Sharma. Hei, dasar kamu buaya buntung. Thank you.
pacaran kok itu rasa buaya butuh mencari untung.
menyesal nantinya. Darah muda, darahnya para remaja, yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penghargaan, ya. Tolong coba minta maaf dulu. Ya udah, tadi udah minta maaf. Bang, set bang, yes. Set, yes. Yeah. Dan ini tadi penampilan yang sungguh luar biasa. Tadi dari Mbak Inul juga sudah menampilkan. Ini lagu terbaru ya, kalau nggak salah tadi ya? Iya. Single terbaru ya? Iya. Kalau boleh tahu ini kenapa mengambil single dengan judul Buaya Buntu? Iya, tadinya buayanya lengkap. Buayanya lengkap, kan? Cuma karena diabetes, sayangnya ibu kamu kasih. Kok buaya diabetes? Ya, namanya sering minum gula. Iya, tapi apakah mungkin ini karena Mbak Inul ini banyak sekali mengalami gejolak dalam kehidupan? Iya, belajar goyang, belajar hidup, semuanya kan, banyak yang saya alami. Banyak yang dialami. Dulu kan Mbak Inul ini terkenal dengan goyangan ngebornya. Iya. Kalau itu terinspirasi dari mana goyangan ngebor itu, Mbak Inul, sebenarnya? Waktu itu saya terinspirasi goyangannya waktu ada tukang gali ledang depan rumah. Iya, ternyata dia... Goyangnya sih. Kok tukang ledang dia yang goyang, bukan alatnya? Alatnya yang goyang. Tapi kan pas dia juga benar juga. Gitu. Nah, mungkin kalau pemirsa juga masih ingat pada saat itu dulu Mbak Inul juga Bang Haji ini sempat ada konflik ya. Pak Bang Haji dulu sempat gak suka dengan goyangannya Mbak Inul. Ingat goyangan yang mengebor itu? Iya. Boleh diberikan alasan kenapa pada saat itu Bang Haji tidak menyukai? Apakah Bang Haji melihat itu sebagai sesuatu yang tabu? Oh, mungkin bisa dijawab Bang Haji, mungkin ini bisa memberikan klarifikasi. Jadi apakah memang goyang? Saya ngomong dipotong. Jawab dulu. Iya, maaf. Ini karena saya semangat saya banget. Saya ini bukan kue ulang tahun, jangan dipotong. Oh iya, benar-benar. Oke. Okay. Silakan Bang. Kalau menurut saya itu goyangannya itu terlalu. Kan nggak bunyi Bang, nggak usah dikencerin-kencerin. Siapa tahu saya bisa menciptakan sebuah lagu. Oh, tidak ada kepikiran untuk menciptakan lagu? Iya. Karena ngobrol aja udah bisa nyiptain lagu. Iya. Kira-kira lagu apa yang? Goyang Inul. Oh. Para penonton. Iya benar. Bapak-bapak. Itu bukan bapak yang kita, emang udah ada. Udah ada. Bukan abang yang nyiptain. Mereka semua kan menggunakan Pagi, main besar. Ini main apa? Main bass. Main bass. Yang itu? Gitar. Yang ini emaknya kemana? Main apa di sini? Menurutkan. Mungkin kita bisa, kan kalau dilihat dari penampilan Bang Haji ini kan paling sentral ya. Tapi saya boleh coba ini. Oh silakan, silakan. Ini Mas udah berapa lama main kendang? Rojali. Oh namanya Rojali? Rojali. Apa tidak ada nama lain? Seperti siapa contohnya namanya Pak? Saya. Enggak ada nama lain? Enggak ada. Emang kenapa ya? Itu bapak saya. Lagi Pak. Ini saya bisa kasih saran untuk ganti nama, jangan Rojali. Ya, okay, mungkin bapak akan lebih bagus namanya Selamat mungkin. Bisa nama lain enggak selain Selamat? Siapa dong kira-kira? Itu babe gua. Namanya kan gitu. Oke, boleh kita mengetes alat musik musiknya? Oh, silakan. Mungkin satu dulu dari abang dulu. Iya, silakan bang. Boleh. Maaf. Jadi setel. Nggak usah disetel. Kan suling. Suling mah dikeprak ke kepala. Silakan. Iya. Yeah. Tes 1, yeah. 2, 3. Mungkin hidungnya agak harus dilebarin biar itu. Set. Iya. Yeah. Saya boleh nyobain Pak Haji? Saya mau belajar nyobain. Keren banget loh kecil-kecil main ya. Gimana silahkan dicoba. Kayak orang keram ya.
kalau suling ditiup, ditaruhnya bukan di belakang kepala. Dimana? Di mata. Di mulut. Di mulut lah, di mulut. Ya. Siap. Kok kayaknya beda? Kok bunyinya beda? Coba sama dia, coba sama dia. Setelannya sama. Yang ini, ini dua Pak Haji, maaf Pak Haji ya. Boleh silakan dicoba lagi kok, gak beda tadi. Benar. Keren. Saya nggak tahu ini ada on off nya. Oh ada, oh tadi mati. Iya, silakan. Oh, iya benar. Bapak mau niup suling mau menarik kok aja pak, ribet amat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Pegang sama yang punya ya. Ya udah kalau gitu kita ini aja, yang ini aja Pak. Gitar. Gitar aja. Mending kita coba Mbak. Coba main gitar. Coba Bapak. Abang. Bang. Enggak ada. Bagaimana gua? Bang. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Enggak, saya di antara pemain soneta ini saya paling cool. Saya sonekat. Ji gimana Ji? Mamer enggak Ji? Teman. Boleh ya? Aran aja ya. Iya. Jalan. Iya benar. Benar nih Ji. Teman. Jalan ya. Teman. Hendrik dia. Iya, magrum pakai teh magrum. Iya. Udah bisa ya tapi ya. Ini udah aran aja Ji. Halal. Mana? Asem, bismillah. Insyaallah. Ini ngobrol apa sih? Bahasa musisi. Saya tahu lah di dunia kami begitu. Iya, silakan. Insyaallah Ji. Salam lah. Luar biasa. Itu ini pedal bohong. Jangan dikasih tahu kan sebenarnya beneran. Dia suka ngebuka aib sendiri. Coba Mbak Inul juga pengen coba juga. Banyak mencoba. Pak Haji maaf boleh izin. Sebenarnya. Pak Inul apa Bang ajarin? Silakan. Oh silakan. Lama amat Mas. Tengah yang ribet ya. Iya bener. Yeah. Punya nasi putih gak? Buat apaan Bang? Mau ngemil pakai abon. Bukan. Silakan oke. Okay. Aku... Efek. No, ini gak efek. Iya. Allah. Sudah ada aja. Benar kepleset. Kejauhan. Inul dan artista ini gak ribet banget kayak lo. Ya Inul dan artista kan gak pernah main gitar. Iya benar. Oke. Siap ya. Teo. Nyet. Kan ketahui kan setelannya harus ada bunyinya. Ada suara gitar kayak orang mengik. Biar ada setelannya. Neo. Baji, bentar ya. Enggak bisa lah. Kayak lagi kumur-kumur. Ya. Kok enggak bunyi? Pak, kok enggak bunyi, Bang? Nyerah. Luar biasa memang. Ternyata setiap
bisa sembarangan digunakan oleh orang lain. Kalau Bang Jis, saya boleh tes lagi temannya satu lagi Bang Jis. Boleh. Iya. Ini kalau ini udah berapa lama megang trompet? Kalau ikut ini bas. Bas. Iya bas maksudnya. Bas, ini udah berapa lama abang megang bas? Abang Ipul. Namanya. Abang Ipul. Iya. Oh, abang Ipul yang sama Dewi Persik bukan? Itu Saipul. Oh, itu Saipul. Kalau Ipul. Kalau ini Ipul. Iya. Hmm. Abang udah biasa megang hampir 15 tahun, benar enggak? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Iya. Umur abang berapa sekarang? Umur abang 14 tahun. Lebih dong satu. Bonus. Lebih dong satu tahun. Silakan, Bang. Pak Haji. Iya. Cantik, Pak Haji. Mbak Inul, boleh nanya sebentar? Kok bisa cantik gitu, rasanya apa sih? Sebenarnya aku mau kasih tahu rahasianya. Cuma berhubung ini acaranya live, aku pas waktu taping, iya benar. Yang saya bilang Mbak Inul rahasianya cantik itu emang Mbak Inul ngomong apa sih? Enggak ngomong apa-apa sih. Mbak Inul ini kayaknya enggak terbuka ya orangnya. Mungkin bisa dikorek lagi sih. Jangan dipancing ini, jangan dipancing. Oke, Bang Ipul boleh dicontohin aja Bang Ipul mungkin. Ya biar saya ini Bang Ipul, biar enggak terlalu ribet. Nah ini biar gak terlalu ribet, ya kan? Ntar dia mau dah. Ntar, oh bahaya. Ben, dari saya dong. Dari saya, saya kemana? Hah? Apaan ini dari saya? Ayo ke sana. Kan abang yang main. Nah tapi kan kalau saya itu dari sana juga kan Pak? Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Jangan langsung main-main aja, ntar dia bunyi. Dibunyi. Mas ya? Iya Mas. Gak perlu dikasih tahu. Ayo, tuh, dua, tiga. Ya, pakai, ya, pakai. Iya. Ini suaranya bagus. Masa bunyi efeknya bunyi orang begadang. Efek itu. Pagi sendawa gitu pagi. Oke silakan. Mbak Inul, aku boleh nanya sekali lagi nggak? Boleh. Rahasianya apa sih kalau kulitnya ngelusin? Sekali aja. Aku kasih tahu rahasianya ya, tapi jangan kasih tahu orang lain kenapa kulit aku mulai seperti ini. Yeah. Karena tiap pagi aku rajin ngamplas kulit. Boleh dicoba, Bang Ipul. Kupas aja ini agak kasar ya, Ipul. Oke, bisa semalam. Silakan Bang Ipul. Gak usah pakai dihitung tuh, 2-3 mau tiup lilin. Langsung aja, Bang Ipul. Main aja langsung. Ipul. Iya. Boleh pinjam? Bang Ipul boleh cium dulu. Malu. Nanti kalau misalkan Ipul nyium Inul, lahir nikah. Nikah lahir punya anak namanya Ijul. Nyium dulu boleh gak? Neng-neng nyium dulu. Iya benar. Aduh saya udah ngeri aja. Kenapa cium tangan solehah banget? Ya iya kan di depan Pak Haji. Pelan-pelan. Ya. Ini pakai efek nggak, Bang Haji? Pak Haji, Pak Haji, boleh nanya sesuatu? Boleh. Ya. Ini RT yang mau di fogging yang mana? Tadi yang mana mau berdarah? Coba. Ya. Ada. Abang, colak colek. Abang nggak boleh colak colek kecolek. Nyau nyau dikit nyau. Neng, makanya bentar. Ini kan gitar keramat. Maksudnya kalau coba abang yang mainin, bukan sesuatu. Abang yang mainin aja dari belakang. Abang mainin dari belakang. Dari tangan abang. Ya. Kenapa sih, Mbak Inul kenapa? Jaga jarak dong kayak mobil latihan.
Oke, Pak. Nih, di sini stand dulu. Iya, Bang. Stand. Kok nggak bunyi lagi? Coba. Nggak, ini efek, efeknya. Oh, ada sisanya. Ada sisanya. Silakan. Oh, tangannya posisinya gini ya, Bang? Iya, Mbak Ino. Ya. Nggak, ente dari sini, hitungan ketiga 1, 2, 3, nempel. Oh gitu. Iya, dari 3 1, 2, 3, nempel, ngetik langsung. KTP-nya jadinya kapan? Nah, dari pas 3 pokoknya ketiga dari ya. 1, 2, 3. Berarti main dari sini. Ya, siap? Ya. 3, 2, 1, okay, nempel, siap. Langsung mainkan. Oke. Okay. 3, 2, cakep, 1. Mainkan. Buaya buntung, yeah. Dan bagi anda para dara muda, langsung aja kita goyang aplaus. You
Oke. Pagi. Masih ada 9 segmen. Oke. Kita akan main kursi panas 2013. Teman-teman mempersiapkan peralatannya. Jadi kita akan bermain. Siapa ya pesertanya dulu, kita panggil ini dia pesertanya. Wendy, Deswita dan Soima. Silakan duduk. Bapak ngapain? Bapak ngapain? Periksa keamanan. Iya benar. Aduh. Aduh. Aduh, segna lagi deh. Ini buat saya ngapain ini. Deswita Maharaja. Awas. Pak, ini dingin banget, Pak. Duh. Awas, apa? Duh. Jarum, awas. Gak usah pakai sepatu. Pegang bandonya, gak usah dong. Sepatunya buka. Sepatunya buka. Sepatunya buka. Awas. Jadi, kita akan memberikan pertanyaan. Kita akan memberikan pertanyaan. Kalau mereka tidak bisa menjawab, maka balon ini akan turun dan akan kena ke jarum yang ada di kepala mereka. Abang alergi dingin, nganggu es batu sekarang. Oke. Kalau pertanyaannya bisa terjawab, oke, siap. Maka para Algojo, Adul, Opak dan Billy tidak akan menurunkan balon. Jadi tenang, kepalanya tidak akan terkena pecahan tepung yang ada di dalam balon. Bapak pegang ini. Siap? Nanti pegang. Aduh, siap-siap. Baik, kita mulai pertanyaan. Pertanyaan jawabnya satu-satu, Pak. Satu-satu. Pertama untuk Wendy. Deg-degan banget nih saya. Wendy. Kakinya dimasukin ya, Bang. Mulai, masuk. Satu, dua, tiga, masuk. Ada syukuran nggak? Lupa nyukur. Oke, tepuk tangan lu untuk Wendy. Pertanyaannya, kota apakah di Jawa Barat yang dikenal sebagai penghasil beras? Cianjur. Cianjur. Apakah benar? Aus pecah kamu. Benar. Balonnya tidak turun. Soima. Siap, kalau salah langsung turunin ya. Baik. Naikin bopa. Tanyanya adalah, sebelum menjadi beras. Hei, kakimu. Oh. Enak aja. Aduh, tapi nih. Masuk kaki. Sebelum, belum nyemplung. Aduh, Pak, saya dah kuat, Pak. Sabar, kita ke sana aja. Awalnya doang enak, ngomong-ngomong. Ayo, sebelum menjadi beras, berasal dari tanaman apakah beras itu? Padi, Pak. 100. Bisa diganti apa pertanyaannya ntar? Belum, ini juga pertanyaan gak gampang-gampang, tenang aja. Ini masih tentang beras, gampang, tenang aja. Baik, Deswita, masih tentang beras. Perasaan tentang saya beras. Gak enak banget, Pak. Itu kan perasaannya selamanya benar. Silakan duduk, masukin dulu kakinya. Aduh, dininggalin suami kerja, nyampe sini disiksa. Aduh, nasib gue. Dingin banget, Pak.
Masuk. Adinat. Satu lagi, satu lagi. Tahan aja pertamanya doang, lama-lama biasa. Baik, pertanyaannya masih tentang beras. Udah, jangan bicara dah. Aduh, tajam banget. Kota penghasil beras adalah Cianjur. Oh, bener. Pertanyaannya, iya, bener. Sebutkan ada berapa jumlah petani beras di Cianjur. Ada berapa jumlah petani di Cianjur dan sebutkan nama-namanya. Aduh, tibain aja pilih, panjang banget. Nama-namanya. Saidi, Slamet, Rojali, Narko. Oh salah. Aduh. Rojali itu saudagar emas dan berlian. Aduh cepetan nih mau tiba-tiba. Salah. Turun. Lari. Oke, udah mulai turun. Kalau pertanyaan berikutnya salah lagi akan turun lagi. Wendy. Tapi gue tanya pakai rok sih dikasihnya. Dari atas semuanya dari atas ya. Dari atas. Kecuali Deswita udah turun. Wendy. Ya. Negara apakah yang mendapat julukan kincir angin? Belanda. 100. Saya jangan yang luar negeri, luar negeri ya Pak. Ah, lo ke pasar gembrong aja nyasar. Ya. Apakah ibu kota Belanda? Pelein saya. Coba apa ya? Kiki, saya enggak pernah keluar negeri. Apa ibu kota Belanda? Ibu kota Belanda? Ibu kota Belanda. Yo. Kota apa? Amsterdam. Oh, pintar. 100. Masih tentang Belanda. Ente pernah keluar negeri? Belanda. Pernah lah. Gampang lah. Tenang aja. Masuk, masuk kaki. Posisi yang benar, kaki masuk. Gimana sih? Pala lo aja masukin sini. Kaki gue masukin sini. Kaki lo masuk pertanyaan. No. Masih tentang Belanda. Masih tentang Belanda. So ima, kalau enggak gara-gara lo nih so ima. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Iya benar. Selama 3,5 abad. Iya benar. Sebutkan tentara Belanda yang pertama kali ditembak kena bambu runcing. Oleh pahlawan Indonesia. Oper domo kali Pak, mana sih tahu. Ada cerita. Saya yang pegang. Nah, ini lu cakepan gini. Muka lu jadi kayak bajak rambol. Soy, Mak.